Halo guys, di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan tiga penerbangan layangan tradisional, dan ini salah satunya adalah layangan Barong Bali. Nah, ini terbuat dari kertas. Untuk bentuknya mengadaptasi dari bentuk layangan khas Purworejo. Di sana juga ada layangan dengan tema Laut Selatan. Di kesempatan berikutnya ini baru datang. Ini gambarnya angsa dasa wangsa. Nanti kita lihat spill satu-satu dari dekat. Nah, ini dia ya. Ini layangannya dari kertas. Nah, ini untuk sampulnya dari kertas punya. Berikutnya ini Laut Selatan. Wah, ada mercusuar, ada kapalnya, ada lumba-lumbanya. Nah, bagian bawah ada jangkar. Nah. Oke, kita cek di layangan yang ketiga guys nanti. Tuh, lokasinya berada di paling ujung sana. Ini dekat pantai dan lokasi penerbangannya di Pantai Ketawang, Purworejo. Dari mana mas? Purworejo. Dari Purworejo. Namanya ini apa? Angsa. Angsa dasa warna. Dasa warna. 10 warna gitu. Warna-warni. Angsa dasa warna guys, dasa. Coba kita lihat. Dari dekat. Yang siang hari ini ada saksikan adalah oke, untuk gradasinya mantap sekali guys. Nah, untuk penerbangan pertama ini layangan dengan tema Laut Selatan. Nah, ini dia layangannya kalau sudah terbang guys, tidak terlalu jelas. Oke, penerbangan kedua Barong Bali. Oke. Motifnya masih terlihat dari jauh. Untuk sampulnya ini dari kertas. Dan kerumitan ekstra guys. Berikutnya ini angsa dasa warna dari Purworejo. Ini sekilas mirip pegon arsir ya, tapi ini ada gambarnya guys, bukan arsiran. Dan ini temanya angsa dasa warna, mungkin mengacu pada 10 warna dari bahasa Jawa. Ini dari Purworejo asli, diterbangkan di Pantai Ketawang Purworejo. Oke, masih menunggu apa-apa. Oke, sudah ready guys. Ya, 3, 2, 1, go! Mau kemana guys?
Oke, sudah aman. Kita sambung di lain kesempatan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di channel Tanah Selatan, guys.